orang Islam yang memutar-mutarkan lagu bahwasanya ulama-ulama itu penunggang agama, tunggang agama. Orang yang nak menegak kebenaran ini adalah kononnya puak khawarij. Saya ingin beri peringatan pada UMNO, jangan cuba memanjangkan lagi sindiran-sindiran ini, kerana saya tahu sejarahnya. Saya tahu siapa yang beri nasihat pada UMNO dalam tahun 90-an untuk merekakan istilah khawarij untuk nak letak atas kepala PAS. Kalau UMNO cabar, saya akan buka. Sengaja dicari-cari perkataan untuk nak menggelarkan, nak menyindir, nak melabelkan PAS kerana takut kepada kebaraan PAS, lalu ditakut-takutkan orang kononnya Islam ini, PAS ini bukan Islam yang sebenar yang diperjuangkan, tetapi adalah saki-baki perjuangan kaum khawarij. Ini perancangan tertentu dibuat untuk memburuk-burukkan Islam. Kita beri peringatan kepada orang Islam berhubaya-hubaya. Apabila gerakan Islam cuba dipatahkan oleh orang Islam sendiri yang tidak sedar perbuatan mereka sebenarnya nak menjayakan musuh-musuh Islam. Kalau orang bukan Islam ada Islamofobia, masih boleh kita faham sebab mereka tak kenal apa itu Islam. Mereka tak faham apa itu Islam. Tetapi kalau sindir menyindir itu datang daripada orang Islam sendiri, sebenarnya mereka terlupa mereka telah menjadi ejen-ejen dan tali barut oleh musuh-musuh agama mereka sendiri. Maka berhati-hati bagi sesetengah orang yang saya tengok dalam Facebook, dalam posting mereka cuba menanam kebencian kepada PAS dengan beberapa sindiran-sindiran yang kita dengar termasuk dalam perhimpunan agung UMNO baru-baru ini. Yang dulu berpuluh tahun saya berada dalam UMNO, ucapan UMNO biasanya membicarakan soal agama, soal bangsa, soal ekonomi rakyat. Tapi ucapan UMNO setahun dua ini memilih untuk menyerang PAS dengan begitu angkuh dan sombong. Bukan saja ucapan presidennya, malah ucapan ketua-ketua sayap. Sebagai orang yang 43 tahun dalam UMNO, sekarang satu tahun dah lepas, sayalah orang yang paling layak nak membandingkan kerana saya ada di kedua-dua belah pihak. Dan saya bersyukur. Saya posting dalam Facebook saya. Sewaktu Tok Guru sedang berucap, saya dah posting dalam Facebook saya. Saya bersyukur melihat persidangan Muktamar PAS penuh ketertiban. Tidak ada ucapan-ucapan beracun. Tidak ada menyerang kaum seagama, kaum sebangsa. Yang ditawarkan dalam ucapan baik Presiden PAS ataupun pembahas-pembahas 19 orang yang berucap pada hari ini, langsung pun tidak menyentuh, nak menyerang ataupun nak menghina UMNO.